Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ayah, bunda, dan keluarga tercinta. Jumpa lagi kita dalam acara Plong, Apa Kata Dokter untuk edisi malam hari ini. Ya, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kami ingin mengucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menuntaskan segala ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Baik, jumpa lagi dengan saya Ellen Pratiwi dalam acara Plong Apa Kata Dokter malam hari ini, persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Untuk malam hari ini, saya perkenalkan, saya tidak sendiri, tentu saja bersama seorang dokter. Beliau adalah dokter spesialis anak bernama Dr. Muhammad Risa Kurniawan, spesialis anak. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat. Dokter. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di sini. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya dokter ya. Baik, nah kalau Anda penasaran tema apa yang akan kami bawakan malam hari ini, tentu saja karena yang kami hadirkan adalah dokter anak, jadi temanya adalah seputar anak. Tetapi juga berkaitan dengan Hari Ginjal Sedunia, yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 10 Maret 2016 ya. Nah, untuk Anda nanti yang ingin ikut interaksi di acara ini, kami nantikan, Anda bisa telepon kami di 031-5678-216. Sekali lagi di 031-5678-216. Baik, kita mulai saja ya. Ayah, bunda, serta keluarga tercinta, tema yang kami bahas untuk malam hari ini adalah dalam rangka Hari Ginjal Sedunia, menjaga kesehatan ginjal anak sejak dini. Wow, menjaga kesehatan ginjal anak sejak dini. Tentu ayah, bunda, dan keluarga menanyakan, kok anak-anak bisa kena ginjal ya? Nah, kita akan tanyakan kepada Dr. Riza, panggilan akrabnya ya. Yeah. Dr. Riza, kita mau tanya dulu nih, Hari Ginjal Sedunia ini ya. Yeah. Itu memang tiap tahun diperingati ya, dokter ya? Iya, jadi Hari Ginjal Sedunia atau biasa kita sebut World Kidney Day, itu diperingati setiap hari Kamis, minggu kedua di bulan Maret. Setiap tahunnya gitu. Oh, jadi iya. Itu memang dibentuk oleh ISN, International Society of Nephrology, jadi perkumpulan para ahli ginjal sedunia. Tujuannya melakukan peringatan World Kidney Day bukan untuk apa, bukan untuk bersenang-senang, tapi justru malah mengingatkan pada masyarakat bahwa kita harus aware tentang kesehatan ginjal. Tema tahun ini kebetulan adalah Kidney Disease and Children, jadi menjaga bagaimana agar anak-anak ini bisa tahu ada nggak kelainan daripada ginjalnya sejak awal, atau justru malah mencegah supaya tidak jatuh pada penyakit ginjal. Iya, sebenarnya kenapa tema anak-anak ini jadi diambil tahun ini? Apakah ada angka-angka yang menunjukkan penambahan sakit ginjal pada anak ini, dokter? Iya, untuk angka pada gangguan ginjal pada anak memang setiap tahunnya memang tercatat dan bertambah gitu. Jadi dari jenis yang memang kelainan dari ginjalnya sendiri, ataupun dari infeksi, ataupun dari kelainan bawaan, itu juga selalu ada. Wow. Kemudian kenapa dipilih children gitu ya, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa apabila sudah ketahuan dari awal, itu kita harus secepatnya gitu, harus melakukan aksi secepatnya supaya prevent agar anak ini tidak jatuh pada penyakit ginjal yang lebih lanjut. Iya, memang pada umumnya selama ini yang kita kenal kan atau kita ketahui penyakit ginjal itu pada orang-orang dewasa, begitu ya. Ini ternyata juga pada anak-anak udah mulai banyak ya, mungkin di tahun-tahun akhir ini. Dengan semakin majunya perkembangan zaman, teknologi, gitu, jadi kita akan lebih bisa lebih tahu lebih awal, Mbak Ellen, kelainan-kelainan ginjal ini. Jadi istilahnya bahkan di Jepang pun sudah diadakan screening rutin untuk anak-anak usia sekolah dasar, yang supaya jadi screening itu bukan untuk mencari siapa yang sakit, tapi untuk ketahuan kira-kira, oh ini ada indikasi
gangguan di jadi ginjalnya. Jadi diketahui sejak dini dan dilakukan. Iya, dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah itu. Baik. Nah, sekarang mungkin pemirsa di rumah juga banyak yang tanya gitu ya, atau belum paham. Mungkin sering mendengar gitu kata-kata atau juga istilah ginjal itu bagian dari organ tubuh gitu. Nah, sekarang ginjal sendiri itu apa, dokter? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat kepada pemirsa. Iya, jadi ginjal itu the most important, jadi salah satu organ terpenting dari dalam tubuh ya. Jumlahnya ada dua pasang, gitu, kanan dan kiri, kanan letaknya kiri. Di belakang, di bawah tulang rusuk belakang kita, jadi di tengah-tengah di antara spine, di antara tulang belakang kita. Itu. Gitu. Disebutkan kalau ukuran ginjal itu sebesar kepalan tangan dari masing-masing orang gitu. Perkiranya sama gitu ya? Ya, sekitar itu dengan bentuk yang dibilang seperti kacang, jadi bin gitu. Bentuknya seperti itu. Dan kalau kita sendiri tidak bisa meraba ginjal, maksudnya tidak seperti organ-organ lain yang mungkin bisa teraba, tapi kalau ginjal orangnya sendiri ya. Jadi karena letaknya di retroperitoneal, jadi di belakang, di dalam. Baik, itu. Nah, fungsinya mungkin nanti bisa dijelaskan ya untuk apa saja ya. Iya, kalau fungsinya nanti akan lebih banyak di belakang. Jadi ginjal adalah organ yang sangat penting ya. Nah, ketika terjadi gangguan, itu asal muasalnya dari mungkin pasti dari makanan atau memang ada yang bawaan ya, dokter ya? Jadi banyak faktor. Jadi kalau penyakit ginjal itu ada yang memang memang kelainan dari ginjalnya sendiri. Jadi namanya glomerulopati atau tubulopati itu bagian daripada ginjalnya, Mbak Ellen. Kemudian nomor dua, apabila dia mengalami infeksi yang berulang atau infeksi saluran kemih, ini juga lumayan jamak. Jadi sering ini pasien-pasien datang dengan awalnya begitu ya, panas, tinggi, gitu. Kita periksakan kencingnya, oh ada ISK, gitu, infeksi ISK. Saluran kemih. Gitu. Okay. Kemudian yang ketiga mungkin dari kelainan bawaan, gitu. Jadi sejak lahir dia sudah ada gangguan daripada ginjalnya, entah mungkin ginjalnya hanya single kidney atau ginjalnya cuma satu, atau mungkin ada gangguan daripada saluran-saluran pembuangannya. Kemudian yang keempat ada yang bentuknya namanya tumor daripada ginjal. Jadi ada keganasan ada juga ya, yang di tumor ginjal. Itu juga akan mempengaruhi nantinya ke semua penyakit itu apabila dibiarkan berlanjut akan mengakibatkan penurunan daripada fungsi ginjalnya, Mbak. Manusia ini masih dapat hidup dengan satu ginjal. Jadi kalau salah satu ginjal itu rusak masih bisa diakomodir oleh ginjal yang satunya selama ginjal satunya masih sehat. Tetapi apabila sudah dua-dua ginjal itu sudah mengalami kerusakan, tentunya fungsinya akan menurun, dan apabila itu sampai kepada tahap tertentu, jadi kita ada angka tertentu yang kita sebut bahwa suatu gangguan ginjal yang sudah stadium akhir, gitu ya, stadium 5, itu bisa mengakibatkan pasien harus melakukan cuci darah. Gitu. Jadi harus diganti, fungsi ginjalnya digantikan oleh mesin. Dibantu gitu. Begitu ya? Iya. Kemudian selain dengan cuci darah, ya yang anu adalah dengan transplant ginjal. Jadi mengganti dengan ginjal baru. Dan memang yang harus diingat bahwa manusia masih dapat hidup kok dengan satu ginjal masih dapat hidup. Jadi, tapi kalau begitu dua-dua ginjal sudah mengalami kerusakan, nah itu akan mengalami penurunan daripada fungsinya. Oke, berarti kalau ini saya awam ya dokter ya, yeah. Ini dua ginjal, yeah. Ini bekerjanya kayak anak kembar gitu nggak sih maksudnya? Bersamaan. Kenapa salah satunya bisa rusak atau nggak dua-duanya begitu? Iya, jadi kalau memang itu kan tadi di dalam ginjal itu ada namanya glomerulus, ada namanya tubulus. Gitu ya. Jadi dari beberapa bidang besar penyakit yang saya sebutkan tadi, itu akan mengganggu kerusakannya. Gitu. Kalau kerusakannya di glomerulus, otomatis gangguan yang terjadi adalah gangguan filtrasinya. Filtrasi itu saringannya. Saringan ginjal. Ya. Jadi nanti akan saya sebutkan bahwa salah satu fungsi ginjal adalah menyaring daripada apa yang kita intik sehari-hari, kemudian membuang yang tidak diperlukan. Gitu. Baik, ya mudah-mudahan ayah bunda dan keluarga tercinta sudah agak-agak paham dengan sesi awal kita ya dokter ya, tentang pentingnya ginjal dan ginjal ini bisa rusak karena berbagai hal tadi ya. Nah sekarang karena ini kita temanya adalah menjaga kesehatan ginjal anak sejak dini, jadi karena mungkin banyak ditemukan akhir-akhir ini anak-anak terkena gangguan di ginjalnya, ini gimana dokter? Maksudnya untuk mencegahnya, dan kalau ada kejadian nggak sih mungkin di yang pernah dokter alami ini paling kecil usia berapa yang pernah dokter tangani untuk ginjal ini? Kalau dengan penurunan fungsi ginjal bahkan
bayi baru lahir pun bayi pernah baru kita lahir. Mengalami. Oh, ya, iya, iya, gitu. Iya, iya. Tapi tentunya kalau yang bayi baru lahir akan membutuhkan prosedur yang lebih complicated gitu ya. Kemudian kalau di Surabaya khususnya, gitu, kalau kami sampai melakukan cuci darah, gitu, itu yang paling kecil sampai saat ini mungkin usia sekitar 5-6 tahun. Gitu. Ya, iya, iya. Dan itu segera ketahuan dan ada tindakan ya dokter ya? Maksudnya itu masih harapan kesembuhannya masih tinggi ya dokter? Jadi kalau itu harus diketahui dulu Mbak, apakah apabila suatu pasien dia mengalami suatu gangguan fungsi ginjal yang akhir gitu, itu apakah kejadiannya itu suatu kejadian yang akut atau suatu kejadian yang kronis. Kalau kejadian akut, harapannya setelah mengalami cuci darah, fungsi ginjalnya akan membaik. Tapi kalau itu suatu kejadian kronis, end stage, tidak ada jalan lain selain transplant. Jadi cuci darah hanya untuk menggantikan fungsi ginjalnya, tidak untuk menyembuhkan. Ya, memang kita dengar banyak sih tokoh-tokoh kita yang melakukan transplant dan baik-baik saja, maksudnya kondisinya bisa. Memang tidak ada masalah ya, dokter harus misalnya transplant dari pihak lain begitu. Iya, iya. Jadi kalau intinya kan kalau transplant itu jadi ginjalnya mogok gitu ya, dua-duanya tidak berfungsi, kemudian digantikan oleh satu ginjal, kemudian tapi sebelumnya tentunya mengikuti prosedur yang cukup rumit sudah. Gitu ya, kecocokan segala macam. Dan setelah memasang ginjal baru pun bukan berarti masalah selesai. Gitu. Harus tetap dijaga. Si pasien harus tetap meminum obat untuk memelihara hubungan baik antara ginjal yang istilah notabene-nya adalah tamu, tidak asing dalam tubuhnya. Betul ya, karena dan, baru ya. Ya, dan enggak, bukan tidak mungkin nanti 2-3 tahun ginjalnya yang transplant itu rusak, ganti lagi, baru lagi, gitu. Jadi kayak gitu ya, kalau di Formula One, masuk ke pit stop, ganti ban, ganti baru lagi. Bisa kayak jadi gitu. Begitu. Ya. Baik, mudah-mudahan kita semua sehat ya dokter ya. Kalau dengar ceritanya mungkin ya sudah, kita bersyukur ya kalau memang sehat. Tapi untuk sebagai wawasan tentu saja enggak apa-apa ya, kita sampaikan kepada pemirsa supaya kita semua menjadi waspada dan aware terhadap kesehatan ginjal kita. Nah, ini untuk hari kesehatan ginjal sedunia ini ya dokter. Tentang tema anak, mungkin ada alasan-alasan lain juga yang disampaikan oleh badan internasional tadi untuk kenapa dipilih anak ini dan concernnya itu ke apa, apakah makanannya ataukah di aktivitas anak itu yang perlu dijaga gitu dokter supaya tidak terkena ginjal. Jadi World Kidney Day 2016 temanya adalah kidney disease and children itu ya, act now and prevent it gitu. Jadi harus segera dilakukan dan kalau memang menemukan suatu kelainan harus segera dicegah atau ditindaklanjuti. Kemudian ada tema kecilnya yang disebutkan move your feet. Jadi diharapkan setiap orang di dunia ini dari apa, segala lapisan usia, latar belakang ekonomi, budaya itu aware dengan gangguan ginjal. Kemudian melakukan aktivitas fisik yang aktivitas fisik ini juga diharapkan dengan move your feet ini nanti akan apa ya Mbak, memberikan kontribusi yang baik untuk kesehatan ginjalnya. Oke, kalau sekarang fokus ke anak-anak ya, kalau kita lihat anak-anak dari kecil mungkin makanannya sudah khusus ya gitu, terus kemudian gerakannya juga barangkali ya, ya begitu-begitu lah gitu, itu mungkin apa penyebab jadi, tertinggi jadi sebenarnya untuk kalau anak-anak bisa gitu. Kalau makanan memang yang nanti juga akan saya sebutkan, jadi makanan memang yang harus dihindari yang terlalu too much sugar, jadi terlalu banyak gula, kemudian too much salt gitu, terlalu asin gitu, garam itu juga tidak baik untuk ginjal, itu kemudian minuman bersoda, itu kemudian merokok, narkotik dan obat-obat terlarang. Gitu. Jadi seperti ya kita tahu kan sekarang kan pemakaian hal-hal semacam itu kan semakin turun usianya, jadi semakin muda kan semakin mereka muda. Sudah mulai mengenal hal-hal semacam itu. Jadi, aduh, jadi ini ya mengerikan. Tapi dari sisi pengobatannya sendiri sebenarnya kalau dari awal diketahui begitu bisa sembuh, peluang sembuhnya tinggi ya dokter? Ya, depends dari jenis ininya ya, kerusakannya. Mainnya apa, sakitnya apa dia gitu. Kalau misalkan suatu glomerulonefritis, suatu gangguan di glomerulusnya, ya nanti akan mendapatkan terapi khusus gitu. Contoh yang sekarang juga lagi booming di kami itu lupus ya. Lupus. Ada peningkatan mungkin ya yang terkena lupus. Jadi kalau dulu disebut lupus itu tidak lebih dari usia 13 tahun biasanya sudah meninggal gitu. Jadi kalau kami sekarang di divisi nefrologi sudah
bisa mempertahankan bahkan anaknya sampai umur 19 sampai 20 tahun masih bisa harapan kita hidupnya rawat. Lebih ya, panjang. Gitu. Karena tindakannya biasanya tata laksananya terapinya kita berikan lebih agresif dari awal. Terus kalau yang kelainan kongenital atau kelainan bawaan itu biasanya kalau sudah diketahui sejak awal bisa kita langsung konsultasikan ke dokter bedah untuk dilakukan tindakan pembedahan. Gitu. Gitu juga dengan infeksi berulang. Gitu. Aduh, rasanya nggak tega juga ya kalau ngelihat anak kecil kena ginjal gitu ya. Itu tanda-tandanya apa sih dokter? Biasanya kalau tadi ada sedikit masalah, ada yang infeksi saluran kemih gitu. Jadi kelihatannya apa? Demam atau apa yang dikeluhkan oleh anak? Kembali lagi dari mainnya dulu ya Mbak Ellen. Kalau memang infeksi, biasanya kalau infeksi saluran kemih itu memang demam anaknya, panas. Gitu. Biasanya kan demam ini hal pertama yang membuat orang tua panik biasanya langsung dibawa ke dokter. Jadi dokter harus cari source penyebabnya gitu ya, sambil memberikan terapi. Apabila memang ditemukan suatu indikasi infeksi saluran kemih ya harus diberikan terapi yang cukup. Nah, kebetulan kami juga kemarin ada pengalaman pasien itu rujukan dari daerah gitu, daerah terpencil. Jadi dia pada saat datang ke kami usia 12 tahun dengan riwayat sejak usia 4 tahun dia sering mengeluh kencing bernanah. Jadi infeksi saluran kemih berulang. Jadi dibawa ke dokter, dikasih obat sembuh, nanti panas lagi. Berulang lagi sampai terakhir ternyata ketahuan pasien ini punya batu ginjal yang menutup semua ginjalnya dia. Jadi pasti tersiksa sekali rasanya anak ini. Jadi dia harus jatuh pada tahap harus cuci darah memang. Karena tindakan awalnya tidak secepat itu, terlambat, mengetahui dari awal gitu. Nah, yang disayangkan itu tadi dokternya tidak melakukan tindakan untuk karena memang kalau infeksi harus dicari apa nih penyebabnya. Jadi harus segera screening atau melakukan cek lab ya dokter. Itu kalau gejala yang ada infeksi. Untuk yang lainnya misalnya untuk yang glomerulopati itu biasanya yang menjadi keluhan utama bengkak. Di bagian mana dokter? Bengkak itu bisa dari mulai wajah, perut, gitu ya, kaki. Nanti dikira gemuk kan? Nah, biasanya seringnya gitu, orang tua ngiranya anak saya tambah gemuk. Jadi mungkin kalau bengkak itu tidak semua orang tua langsung aware, ini anak saya bengkak. Tapi mungkin bisa dilihat dengan kenaikan berat badan yang drastis gitu. Jadi tadinya nggak seberapa gemuk gitu, terus tiba-tiba seminggu sudah naik 2 kilo, 1 kilo itu kan sudah tidak wajar. Tapi itu karena memang banyak makan atau karena efek apa ya dokter? Karena cairan. Cairan. Kembali lagi tadi fungsi ginjal kan filtrasi dan membuang cairan. Karena cairannya tertahan dalam tubuh, jadi akhirnya dia tampak bengkak. Jadi dia merata atau di bagian tertentu saja? Biasanya ada namanya periorbita udim, itu jadi jadi kalau bangun pagi matanya kelihatan mentol gitu, jadi kelihatan bengkak di mata. Tapi begitu dia sudah siang akan hilang gitu, karena gravitasi turun cairannya ke tubuh, ke bawah gitu. Jadi giliran nanti kakinya yang kelihatan agak bengkak. Waduh, gitu. Baik, kita semakin dalam nih kayaknya bicara. Tapi juga nanti kita akan sambung lagi. Dan tentu saja para pemirsa dan ayah bunda serta keluarga tercinta masih ingin tahu lebih banyak bagaimana mencegah sakit ginjal pada anak-anak sejak dini mungkin ya. Kami masih akan melanjutkan pembicaraan dalam Plong Apa Kata Dokter malam hari ini. Tentu saja untuk Anda yang ingin ikut berinteraksi menanyakan banyak hal kepada Dokter Risa, bisa menelpon kami di 0315678216. Sekali lagi 0315678216. Kami akan segera kembali setelah Anda ikuti yang berikut ini. Rabu malam di Pro2 saluran digital TVRI Jawa Timur, pukul 20 WIB. Plong, tokoh kita. Para publik figur dan berbagai kalangan akan membeberkan kisah sukses dan keberhasilan di bidangnya. Pemirsa bisa pula berbagi pengalaman dan berinteraksi dengannya. Pukul 21 WIB. Musik kontemplasi genre dangdut dan lain.
Beragam lagu-lagu bergenre dangdut dan Melayu bisa Anda request dan pilih dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang penuh canda. Nonton ya. Ya, ayah, bunda, dan keluarga tercinta, masih Anda ikuti Plong, Apa Kata Dokter, yang merupakan kerjasama TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Masih juga bersama saya, Ellen Pratiwi, dan juga Dr. Muhammad Risa Kurniawan, spesialis anak, yang akan membahas tentang menjaga kesehatan anak sejak dini. Baik, kalau Anda ingin menanyakan banyak hal, mungkin Anda mengkhawatirkan kondisi putra-putri Anda, silakan Anda bisa berinteraktif dengan kami di 0315678216. 5678216. Kami nantikan telepon Anda sampai dengan jam 9 malam nanti. Baik, dokter, kita lanjutkan kembali ya. Tadi memang sudah dibahas fungsi ginjal, penyebab-penyebabnya ya, dan juga buat kidney day. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi ini fungsi yang lebih detail lagi tentang ginjal ini apa saja, kenapa juga akhirnya bisa terjadi gangguan-gangguan itu ya, dokter ya. Sebenarnya ketika organ ginjal yang kembar dua ini di dalam itu, ya ngapain aja sih dokter kalau di dalam itu? Pasti ada hubungannya sama makanan ya biasanya ya, dia bekerja ya. Oke. Jadi fungsi ginjal itu yang pertama adalah menyaring gitu ya, filtrasi. Jadi dia menyaring apa yang kita makan, mengambil sari batinya, nutrisinya gitu ya, kemudian mengolah sampai akhirnya dia mengedarkan ke seluruh tubuh. Itu makanan padat atau cair sama semua ya? Sama gitu ya, serat. Jadi mengambil yang dibutuhkan oleh tubuh dan membuang yang tidak dibutuhkan. Begitu ya. Membuangnya itu juga fungsinya ginjal juga gitu. Oh, jadi bentuknya makanya dibilang kan ginjal itu membuang racun. Gitu. Jadi apa yang kita makan itu dia olah, diambil yang bermanfaat, yang itunya dibuang. Ini memang kekuasaan Tuhan ya, luar biasa sekali. Kemudian juga mengatur jumlah cairan dalam tubuh. Gitu. Jadi ginjal itu punya fungsi yang apabila kekurangan cairan dia akan mengakomodir bagaimana tubuh tetap seimbang, tetap dalam keadaan itu sebutnya homeostasis. Jadi tetap dalam keadaan seimbang. Kalau kurang cairan, dia akan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Kalau kelebihan cairan, dia juga akan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Luar biasa sekali ya. Itu tentunya kalau dalam keadaan ginjal sehat ya, Mbak. Kemudian membentuk hormon gitu ya. Jadi dia membentuk hormon yang mampu memberikan. Jadi hormon itu suatu bahan kimia yang akan memberikan sinyal pada tubuh. Dalam hal ini, kalau di ginjal ada dua itu yang paling penting. Dia untuk mempengaruhi tekanan darah. Oh, jadi ginjal ini bisa pengaruh tekanan darah ya? Jadi akan membentuk hormon untuk mengaruh tekanan darah. Jadi kalau pada keadaan tertentu tubuh ini membutuhkan tekanan darah harus meningkat, dia akan membantu meningkatkan. Dan yang di mana ini, bagian tubuh mana yang membutuhkan, nah dia akan mengalirkan ke sana. Juga untuk membantu pembentukan red blood cell, gitu, sel darah merah. Gitu, ya. Itu untuk hormonnya itu. Jadi sibuk sekali ginjal sibuk ini sekali. Tiap hari ya? Terus yang terakhir dia untuk vitamin D. Vitamin D. Jadi seperti kita tahu kalau vitamin D itu penting untuk penyerapan kalsium yang bagus untuk pertumbuhan tulang sama gigi. Nah, kalau fungsi-fungsi ini salah satunya terganggu aja itu berarti sudah ada gangguan ya? Iya. Jadi yang seperti tadi saya bilang, jadi pada pasien-pasien yang mengalami suatu penyakit ginjal kronis yang tahap 5 yang di mana dia harus menjalankan cuci darah, itu fungsi ginjalnya semua tidak berfungsi sama sekali gitu. Sedangkan cuci darah hanya menggantikan fungsi untuk filtrasi yang tadi saya bilang, untuk menyaring dan membuang racun. Saja yang digantu. Sedangkan yang lain-lain dia harus membutuhkan obat. Jadi luar biasa sekali ya, ginjal ini ya sibuk banget itu saya lihat. Jadi ini membantu supaya kondisi orang tetap ini tetap stabil. Disebut memang ginjal untuk work your body properly, gitu. Jadi berjalan sebagaimana mestinya. Gitu. Jadi nggak salah juga ya? Iya, proses penyaringan itu berjalan setiap menit. Gitu, tubuh itu ginjalnya nyaring apa yang ada di dalam tubuh kita
setiap menitnya. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu betapa sibuknya ginjal ini, terus kita membebaninya dengan hal-hal yang tidak penting, begitu ya, kasihan banget ya. Misalnya tadi kayak dokter sebutkan mungkin minuman alkohol, kemudian apalagi tadi akan asin, atau terlalu manis, itu berarti dia semakin akan memperberat kerjanya. Memperberat kerjanya ya. Dan apabila itu tidak didukung dengan keadaan yang istilahnya mengembalikan ke dalam seperti keadaan stabil, ya dia jatuh ke penurunan fungsi ginjal tadi, Mbak. Wow, baiklah. Gini, kalau misalnya itu terjadi pada anak-anak, bisakah anak-anak ini merasakan, menyampaikan apa keluhannya sebenarnya, dokter ya? Jadi itu agak susah ya. Kalau kami mungkin agak dewasa, mungkin tahu ini gimana ya? Jadi kalau pada anak-anak biasanya memang seringnya, ini yang memang agak anunya untuk dokter anak, tantangan dokter anak ya. Jadi kita harus bisa menggali, menggali di mana dia hanya bisa menangis gitu anak itu ya. Kalau bayi gimana caranya dia cerita gitu. Nah, orang tuanya juga mesti aware, terbuka dan juga aware menangisnya ini penyebabnya apa, juga gitu, mesti dijelaskan ya. Sambil dicari tahu kira-kira apa gitu. Untuk anak-anak yang lebih besar mungkin ada keuntungan gitu, kita bisa bertanya padanya. Maaf, kalau anak-anak kan banyak vaksin tuh, ini nggak ada yang untuk ginjal misalnya, nggak ada ya kayaknya, belum ada. Karena bukan virus, bukan. Jadi bukan. Ini kerusakan fungsi ya, berarti ya. Jadi ini tidak ada pencegahnya begitu ya? Tidak ada, tapi kita bisa dijaga, menjaga agar tidak supaya jatuh pada fungsinya tahap tetap berjalan seperti normalnya. Oke, orang tua, bagi orang tua apa nih yang perlu disampaikan oleh dokter untuk menjaga anak, apa ginjal anaknya supaya sehat ini? Apakah pola makannya, pola tidur? Tadi kan sudah diketahui makanan terlalu manis atau asin, jangan dulu ya, ayah bunda ya, karena kasihan nanti. Atau ada pesan yang lain, dokter? Jadi ada beberapa poin untuk supaya menjaga kesehatan ginjal gitu. Sejak ya. Sejak dini ya, sejak anak-anak. Dini ya. Jadi how to keep your kidney healthy gitu. Jadi minum air putih yang cukup gitu. Jadi jangan lupa ginjalnya sangat senang dengan air putih gitu. Jadi minumlah yang cukup gitu. Kalau untuk anak-anak, kebutuhan cairan itu berdasarkan berat badannya biasanya. Gitu. Kalau orang dewasa ya at least memang 8 gelas sehari ya minum air putih itu. Itu aja kadang nggak tercapai target. Nah, itu dia. Karena kalau sekaligus agak nggak mampu juga ya, jadi itu memang harus bertahap ya dokter ya. Kemudian menghindari garam yang berlebihan, seperti tadi saya bilang, jadi karena garam itu nanti akan mempengaruhi tekanan darah. Apakah zat yang bikin asin juga, misalnya mentega, kemudian yang asin juga, bukan garam ya, itu juga akan bisa semacam menjadi rasa asin juga. Jadi intinya sebenarnya bukan garamnya, tapi kadar natrium. Kadar natrium, baik. Di dalam garam, itu nanti akan berfungsi dia menarik cairan. Jadi itu yang akan menjadi beban ginjalnya, jadi turun gitu, jadi berlebihan. Kemudian bisa tadi mempengaruhi tekanan darah, akibatnya anaknya bisa jadi hipertensi. Kemudian aduh, juga anak-anak kena hipertensi ya dokter, kasihan sekali. Dan kadang-kadang juga tidak ketahuan karena kebanyakan dokter anak itu tidak melakukan pengukuran tekanan darah pada pasien anak. Betul, iya biasanya untuk yang dewasa ya. Itu tidak dilakukan secara rutin, padahal untuk di atas 3 tahun itu harus sudah rutin dilakukan. Bisa itu pakai tensi yang begini itu dokter? Ada cuff-nya, jadi yang ininya tuh sesuai, harus disesuaikan dengan ukurannya. Ukuran anak-anak karena anak, ya? Perbedaan ukuran akan mempengaruhi tekanan darah juga. Oh begitu. Gitu. Dan biasanya karena tidak diukur dan tidak ketahuan akhirnya, jadi pasien itu kadang-kadang datang tidak dengan keluhan kalau orang dewasa mungkin pusing, mual gitu. Bisa menyampaikan ya. Kalau anak-anak datang biasanya yang sering adalah dengan kejang gitu. Jadi karena tekanan darahnya sudah nyampe 200 gitu. Ada tuh anak-anak ada, sampai 200. Ada. Semoga dengan kita terhindar ya dari iya, bahkan kalau yang sudah tensi 200. Penyakit ginjal kronis yang tahap 5 itu kami anti hipertensi bisa sampai pakai 5 macam. Anak-anak dengan dosis dewasa. Itu pasti orang tuanya masih terharu sekali, itu pasti sedih sekali ya dengan alat-alat semacam itu. Iya, iya. Baiklah. Jadi oke, kita kembali ke orang tua harus mewaspadai anaknya ini. Memang ini nih salah satu, tadi kan kena rasa asin atau manis, padahal snack-snack sekarang itu makanan yang ditawarkan oleh produsen, baik di supermarket, restoran dan sebagainya, itu kan menawarkan rasa yang ya begitulah gitu. Dan hari gini ya, kekinian anak-anak tuh jarang makan di rumah, mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang di luar. Jadi memang salah satu pesannya dari International Society of Nephrology untuk WKD ya tahun ini, yaitu tadi untuk mengkeep your kidney healthy, tadi selain minum air putih, hindari garam, kemudian hindari makanan yang mengandung gula yang berlebihan,
Kemudian ini juga anak-anak mungkin konsumsi minuman bersoda, gitu ya, itu jadi harap dihindari gitu. Perbanyak buah dan sayur, kemudian lakukan olahraga, gitu ya. Kemudian hindari merokok, narkotik dan obat-obat terlarang. Dosisnya bagaimana dokter? Misalnya nih anak suka cemilan gitu ya, yang asin misalnya itu, keripik-keripik apa gitu, snack-snack. Itu kadang-kadang mereka jadi diem kalau dikasih snack, misalnya selama perjalanan nih, misalnya mau mudik nih ya. Yeah. Pastikan itu di mobil biasanya tuh, atau di kendaraan umum bawa sangu kan, itu kan jadi konsumsinya itu terus gitu ya. Basically tadi yang seperti saya bilang, kalau ginjalnya sehat, dia akan bisa memperbaiki tidak itu semua masalah dalam keadaan homeostasis. Tapi kalau itu terjadi secara berlebihan dan terus-menerus, itu akan mengakibatkan beban ginjalnya. Jadi intinya kalau sekali-sekali, durasi once in a while it's okay. Ya, okay. Jadi nggak apa-apa, tapi kalau sudah keseringan menjadi habit gitu nah itu yang perlu berhati-hati, berbahaya. Dan itu tidak bisa dinetralisir dengan minum air putih banyak-banyak gitu dokter? Bisa sih. Jadi memang kalau anaknya memakan sesuatu yang tadi itu mungkin terlalu manis dan asin, digelontor gitu maksudnya bisa ya? Antara lain pemikiran awamnya begitu. Awamnya begitu. Ya, jadi supaya segera mengeluarkan toksin-toksinnya tadi. Oke, baiklah. Nah, ini kan juga mau lebaran nih ya. Biasanya kan makanan tuh bertamu ke sini, kuenya manis. Terus habis itu biasanya banyak yang sakit ya. Biasanya habis lebaran halal bihalal, ada sakit semua. Itu pengaruh banget ya ternyata dokter. Iya, kalau umumnya kalau habis lebaran, anak-anak yang paling sering biasanya diare ya. Diare, kemudian kalau kecapean ya panas gitu. Mungkin ISPA, infeksi saluran pernafasan gitu ya. Karena mungkin dia jajan segala macam kan jadi seperti tidak terkontrol gitu. Betul. Ya, jadi kalau tapi kalau hubungan, mungkin agak kaget sekali. Iya. Kalau hubungan ke ginjalnya sih kayaknya tidak belum, tidak terlalu ya, tidak selangsung itu. Selangsung itu ya. Baik, ini karena butuh waktu lama ya. Iya. Nah, untuk fungsi-fungsi ginjal yang lain tadi sudah disebutkan ya. Apakah karena dari makanan aja, kemudian apalagi ya dokter yang olahraga mungkin. Saya punya teman, dia itu waktu SMP mungkin kurang tinggi ya. Kemudian dia melakukan aktivitas dari rumah ke sekolah itu jalan atau lari. Karena dia pengen tinggi, pengen cepat besar seperti teman-teman yang lain ya. Walhasil dia tinggi tapi sakit ginjal. Kasihan sekali. Itu karena mungkin aktivitasnya terlalu tinggi atau apa? Ada yang kurang dikonsumsi atau bagaimana ya? Jadi mungkin harus dieksplor dulu, Mbak. Apa benar ini hanya aktivitas fisik yang berlebih atau mungkin beliaunya mengkonsumsi sesuatu yang terlalu sering gitu ya. Yang sesuatu yang tentunya tidak baik dan akhirnya merusak ginjal. Atau mungkin dari awal mungkin ternyata ginjalnya jangan-jangan sudah ada defect gitu, sudah ada gangguan begitu. Tapi karena kecil dia tidak menampakkan gejala. Dan karena dia terbebani oleh aktivitas fisik yang berlebih tadi, akibatnya muncullah dia. Jadi harus dieksplor dulu. Jadi bukan karena tidak langsung tidak, karena dia karena terlalu aktivitas yang berat gitu ya. Barangkali ada yang dikonsumsi itu ya, minuman apa itu mungkin. Apa sih biasanya kalau olahraga itu kan ada minuman suplemen gitu ya dokter ya? Kalau memang kalau minuman penambah energi sih masih belum ada buktinya Mbak. Tapi disebutkan memang salah satu faktor. Katanya begitu gitu. Dan kebetulan, tapi nanti saya nggak dituntut sama produsen minuman berenergi. Jadi intinya adalah sesuatu yang berlebihan barangkali yang akan mengganggu fungsi ginjal itu sendiri ya. Mungkin kalau dosisnya mungkin ya tidak terlalu berlebihan. Wow, kita jadi ini ya. Khawatir banget nih sejak ini nih saya jadi, padahal sebelum ini saya nggak ada perasaan apa-apa gitu. Saya pikir ginjal saya baik-baik aja, tetapi kasihan juga ya setelah kita tahu fungsinya begitu berat ya ternyata ya. Nah, untuk anak-anak yang sampai hipertensi tadi dokter, itu gejalanya juga sama kayak orang dewasa gitu. Pasti dia pusing gitu ya, terus sampai... Jadi pusing, sampai muntah-muntah, sampai kejang, gitu Mbak. Mual-mual gitu ya, pandangan kabur. Itu pasti kalau orang tua tahu seperti itu, pasti pertanyaan nggak nyangka ya kalau itu. Nggak nyangka, pasti nggak nyangka banget gitu. Jadi kalau orang yang awam pun tidak akan berpikir tekanan darah anak bisa sampai 200 itu gimana ceritanya. Dan dia memakai obat anti hipertensi 5 macam dengan dosisnya dosis dewasa. Itu juga tidak turun gitu. Jadi ya luar karena biasa, tadi begitu ginjalnya rusak, semua fungsinya sudah. Iya, kabarnya kalau ginjal rusak minum obat nggak bisa tercerna dengan baik ya dokter? Apa betul begitu? Bukan, jadi karena beberapa obat itu juga ada yang
mengalami proses dalam tubuhnya di ginjal. Mm-hmm. Jadi kita harus memilih. Mm-hmm. Gitu. Itu kalau kita yang telah ahli ginjal atau para dokter sebaiknya memahami memang ini ginjal ini begini gitu. Jadi jangan kita menambah obat jenis A misalkan karena yang diketahui merangsang ya dia akan makin memperberat fungsi ginjalnya dan akan itu ketahuannya dari obat gimana? Pasti ada yang kontraindikasi atau apa? Iya, gitu? Jadi kalau dokter saya rasa sudah paham biasanya obat-obat kalau yang obat-obat yang umum bisa, biasanya kan kami ya, beli di outlet-outlet yang ya, banyak itu. Ya, itu yang mengganggu fungsi ginjal itu memang ada beberapa gitu. Kalau kami sendiri yang sudah paham dengan ini, jadi untuk obat-obatan tertentu ada obat panas memang yang bisa ditengarai bisa mengakibatkan nefropati gitu ya sebetulnya. Nefropati itu yaitu bisa menurunkan fungsinya gitu. Oh. Jadi ya hendaknya memang jangan pesannya berikutnya tidak. Sebaiknya kalau konsumsi obat memang harus dokter. Konsultasi ya. Dengan dokter jadi ya. Jadi jangan membeli obat bebas gitu. Biar cepet-cepetan sih maksudnya kan. Ternyata kita tidak terlalu bisa membaca istilah-istilah medis yang ada di obat. Dan kita belum tahu juga kondisi kita atau anak kita ya. Ketika okay. Memang sih banyak tulisan-tulisan ya. Waspada kepada penderita ginjal begitu-begitu ya. Itu berarti memang harus berhati-hati ya. Hati-hati, harus tepat dosis, kemudian tepat indikasinya gitu ya. Iya. Disesuaikan. Baik, sekarang kita sudah bersama penelpon ini dokter ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa? Bapak Bambang. Pak Bambang ya? Iya. Baik, ada pertanyaan Pak Bambang? Ini tolong tanya ya dok ya. Ciri-cirinya penyakit ginjal itu terhadap anak itu apa saja dok ya? Itu saja atau Pak. Apakah kencingnya keruh atau gimana ya? Dari urin ya? Jadi Bapak penasaran nih ya, gimana tahu nih anak sakit ginjal atau tidak begitu ya? Iya. Baik, ya. Bisa didengarkan jawabannya lewat telepon Pak, atau ada lagi pertanyaannya? Misalnya kalau memang, kan kadang-kadang anak itu kan kencingnya agak keruh sekali gitu. Apa itu dari ginjal atau dari liver? Iya, baik. Kalau kita didengarkan jawabannya lewat televisi ya Pak ya. Terima kasih sudah menelpon kami, selamat malam. Ya, gimana dokter? Sama seperti pertanyaan saya tadi, penasaran juga nih Bapaknya. Pak Bambang ya, Pak Bambang di Surabaya. Jadi, tanda-tandanya kalau anak ini, Bapak orang tua harus mulai aware kira-kira ini jangan-jangan ada gangguan di ginjal. Gitu. Ya. Itu tadi yang saya bilang, bengkak ya. Bengkak, ada pembengkakan ya. Edema gitu, jadi bisa di wajah gitu. Kok kelihatan Pak, nanti tiba-tiba kok anak saya kok jadi gede gini mukanya gitu. Jadi bengkak atau, yang tiba-tiba gitu ya. Atau mungkin itu tadi kenaikan berat badan yang kok tidak signifikan ya. Jadi seminggu tiba-tiba minggu lalu di posyandu sekian, sekarang ditimbang udah sekian gitu. Iya, itu ada juga yang kasus anak SD yang berat itu yaitu kalau itu memang ya? Metabolik. Oh, jadi itu sistem tubuhnya dia ya. Oh, baik, kita beda topik. Karena kelihatan beda kalau bengkak bukan dengan gemuk ya? Beda. Oh. Tapi memang kalau yang awam yang, ya? Yang awam bingung susah. Ya. Ini kenapa? Jadi yang gitu? Lucu kadang-kadang orang tua malah lu enggak apa-apa, Dok, karena saya tambah gemuk. Lucu. Ternyata bengkak. Jadi enggak lucu ceritanya habis itu. Karena ada sakit tidak. Iya, jadi gemuk beda dengan bengkak ya? Beda, ya. Beda. Tapi kadang-kadang orang tua suka kalau anaknya gemuk, wah akhirnya kamu gemuk juga nih. Jadi, tapi perlu tetap diwaspadai kalau itu tiba-tiba ya, maksudnya dalam waktu yang dekat tiba-tiba naik. Oke. Okay. Jadi itu Pak Bambang, kira-kira bengkak tiba-tiba. Yang tadi benar sekali Pak Bambang, karena ginjal ini urusannya dengan perkemihan. Selalu terlihat dari kencingnya. Jadi kalau Pak Bambang bilang kalau keruh, apakah ada hubungannya dengan liver? Kalau directly enggak gitu ya, tapi seringnya memang hubungannya pasti dengan ginjalnya. Jadi kencingnya apakah keruh, apakah berbuih, atau tadi yang saya bilang ada riwayat kencing nanah, ya? Atau hematuri. Hematuri itu kencing darah gitu. Jadi kencingnya mungkin tidak ada yang bisa sampai kelihatan merah banget kayak minuman bersoda itu. Ada juga yang seperti air cucian beras, Mbak, atau seperti itu minuman bersoda yang hitam itu yang coklat. Nah, seperti itu. Itu jadi kalau begitu sudah ada gejala seperti itu, alangkah lebih baik segera dibawa ke dokter. Oke, jadi kita mesti tahu nih urin anak ini sebagai orang tua mesti ngecek gitu ya sekali-sekali. Begitu juga dengan jumlahnya. Oh. Gitu. Ini kayaknya kok pampersnya biasanya penuh sehari ganti berapa kali, ini sekarang kok kayaknya menurun. Ya, jadi urin menurun itu fungsi juga? Fungsi ginjal juga ada indikasi untuk menurun. Oh, begitu. Gitu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan
urin, pipis, pipis ya. Ya. Itu memang urusannya ginjal. Dengan ginjal. Iya. Oke, itu Pak yang keberapa tadi, yang ketiga ya. Ya. Oke, urinnya memang bisa menjadi indikator begitu ya. Ya. Jadi kalau ditemukan tanda-tanda yang seperti saya sebutkan, ya alangkah lebih baiknya segera dibawa ke dokter. Demam mungkin ada juga. Ya, demam biasanya kalau pada pasien-pasien dengan infeksi saluran kemih, salah satu gejala awal yang muncul adalah demam biasanya. Jadi dia datang ke dokter gitu ya, panas, gini, ternyata kok tidak ada batuk pilek, tidak ada diare, atau sumber infeksi yang lain tidak ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan kencing. Atau mungkin ini, Mbak, kalau anak kecil masih belum bisa bilang, pada saat kencing dia menangis. Pada saat kencing, ya, menangis. Atau mengejan saat pipis. Tuh. Seperti kesakitan begitu. Ya, itu juga indikasi harus segera diperiksakan. Iya. Baik, mudah-mudahan Pak Bambang juga pemirsa di rumah cukup paham dengan apa yang sudah disampaikan oleh dokter mengenai bagaimana tadi sesuai dengan pertanyaan Pak Bambang, mengetahui ciri-ciri atau juga tanda-tanda bahwa anak terkena gangguan pada ginjalnya. Mudah-mudahan anak-anak kita tetap bisa sehat ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa yang disampaikan oleh dokter tadi. Namun tetap perlu diketahui apa saja tadi ya yang menjadi tanda-tandanya. Baik dokter, kita harus break dulu lagi dan kami ingatkan kami sampai dengan jam 9 malam masih menemani Anda dalam Plong Apa Kata Dokter malam hari ini. Kami akan segera kembali setelah Anda ikuti yang berikut ini. Pro 2, saluran digital TVRI Jawa Timur, pukul 20 WIB. Plong, tampil cantik. Soal gimana sih tata busana pakai yang menggunakan batik yang memang... Di sini dibahas bagaimana seorang wanita tampil cantik menawan. Dari sisi make up, cara berbusana dan etika. Anda juga bisa berinteraksi dengan pakar kecantikan. Pukul 21 WIB, musik kontemplasi. Genre reggae. Anda bisa request dan memilih lagu-lagu bergenre reggae yang berasal dari Jamaika dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang penuh canda. Nonton ya. Allahumma ighfir lana ya ghaffar ya ghaffar Allahumma iftah lana abwaab ar-rahmah Allahumma iftah lana abwaab al-barakah Ayah, Bunda, dan keluarga tercinta, Plong Apa Kata Dokter masih Anda ikuti malam hari ini sampai dengan jam 9 malam nanti bersama saya Ellen Pratiwi dan acara ini persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Oke, di sesi yang terakhir ini masih ada apa pembicaraan lagi atau pembahasan lagi tentang ginjal ya. Terima kasih tadi Pak Bambang sudah bergabung. Untuk Anda yang mungkin masih ada waktu ya dokter ya, kita coba ajak bergabung di 5678216. Mudah-mudahan Anda masih ada waktu untuk bisa berinteraksi dengan kami. Tapi saya juga masih punya satu pertanyaan ini buat Dr. Risa. Nah, tadi kan sudah disampaikan ya dokter, apapun yang berkaitan dengan urin, itu ada hubungannya dengan ginjal ya. Tadi waktu ada pertanyaan dari Pak Bambang, menanyakan ciri-ciri kencingnya keruh atau apa, ternyata betul sekali. Kencingnya kalau sudah warnanya aneh-aneh begitu, tidak apa seperti biasanya itu, pasti harus ditengarai ada sesuatu. Nah, kalau warna-warna tadi sudah disebutkan, bisa merah, bisa hitam, berbusa, dan sebagainya. Aduh, jangan ya. Itu terus kalau yang ini, biasanya kan ada batu atau kristal atau apa namanya, pasir gitu bisa keluar tuh ya. Jadi
Ada juga yang kita sebut namanya BSK ya, batu saluran kemih gitu. Batu saluran kemih. Ya, jadi itu bisa saluran kemih ini kan mulai dari ginjal, mm-hmm. kemudian salurannya namanya ureter, buli-buli sampai ke uretra. Mm-hmm. Jadi batu itu bisa terbentuk dimanapun di situ Mbak. Dimanapun di bagian itu. Oh gitu. Bisa sih. Ya. Jadi cair, dari cairan lo bisa jadi ya. Batu ya. Jadi ya biasanya ampun. Memang karena konsumsi pada daerah-daerah tertentu itu kan airnya gitu ya, itu mengandung garam yang tinggi gitu kan. Oh. Sehingga kristal urat itu nanti bisa mengkristal di situ. Di daerah-daerah tertentu ya, ada. Jadi akhirnya membentuk batu. Gitu. Nah kalau batu itu cukup kecil biasanya bisa kelihatan gitu. Jadi kencingnya kadang-kadang berpasir. Oh, bisa anak-anak. Keluar gitu ya dokter? Ya, kalau batunya tidak cukup untuk dikeluarkan, artinya dia menimbulkan obstruksi atau pembuntuan di saluran kemih, ya itu tadi. Bisa tadi kencingnya kok ngeten, gitu ya. Terus kemudian setiap kencing kok nangis anak ini, gitu. Kemudian bisa terbentuk juga suatu infeksi saluran kemih. Jadi datangnya dengan infeksi saluran kemih, seperti cerita saya tadi, dilakukan terapi berulang-ulang, tidak sembuh-sembuh, tidak dicari penyebabnya, ternyata ketahuan ada batu pielum gitu ya, batunya jadi nutup semua ginjalnya gitu, jadi itu sehingga, kalau misalnya dikeluarkan memang batu benar ya dokter? Batu memang, okay. Gitu. Jadi kalau saya seperti itu ya memang harus ada ya. Tindakan bersama dokter bedah urologi anak, gitu. Jadi itu dilakukan operasi gitu. Kalau katanya ada minuman obat tertentu yang bisa memecah batu itu, kira-kira membantunya sejauh apa dokter? Jadi kalau yang minuman herbal saya sih masih belum berani bicara banyak, gitu. Karena memang di sisi lain minuman herbal itu juga ditengarai juga akan menimbulkan gangguan daripada fungsi ginjalnya. Oh, gitu. Malah justru makin berat ya? Jadi jamu-jamuan segala macam. Karena sering pasien kami karena pengobatan pasien ginjal ini kan jangka panjang semua, long life Mbak Ellen. Jadi terkadang orang tua atau anak yang sudah memasuki masa remaja itu dia sudah bosan minum dengan obat setiap hari, misalkan cuci darah segala sudah macam. Ya. Akhirnya itu tapi bisa dipahami juga. Jadi akhirnya mereka lari ke alternatif. Nah di alternatif mungkin akan membaik sekali dua kali saja, begitu drop sudah dia akan kembali lagi ke dalam keadaan yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Dan itu sudah berulang kejadian gitu. Iya. Nah, gimana kalau sudah ada batu itu, ada kayak kalau bayi kan ada USG-nya gitu ya, itu bisa ya kelihatan ya? Dengan foto abdomen ataupun dengan USG bisa kelihatan. Tergantung jenis batunya sih, ada juga kalau yang dengan foto ronsen abdomen ada yang tidak kelihatan itu jadi bisa nanti dengan USG atau letaknya nanti di mana juga, nah itu nanti yang akan mempengaruhi. Iya. Gitu. Sejauh ini pada anak-anak ada yang sampai pengambilan batu? Ada ya? Ada. Waduh. Itu tadi yang saya bilang, jadi yang paling sering BSK ya, batu saluran kemih yang kecil-kecil itu. Kemudian itu ada prosedurnya dokter bedah urologi nanti yang melakukan. Kami sering bekerjasama dengan bedah urologi anak. Dan kalau yang batu yang pielum yang jadi dia menutup saluran ginjalnya semuanya Mbak, jadi besar sekali, nah itu harus dipecah. Dipecah, oke. Bisa diterangkan dengan, agak ngeri. Jadi dengan operasi, dengan prosedur tertentu gitu. Nanti, jadi harapannya nanti setelah dilepaskan itu, fungsi ginjalnya akan membaik lagi. Mungkin beberapa keluar begitu ya. Jadi ada yang diambil, ada juga yang bisa dikeluarkan. Begitu. Nah, kalau misalnya setelah operasi itu, apakah ginjal akan berfungsi normal kembali atau ada pengurangan kerjaannya gitu? Depends, jadi tergantung berapa lama dia sakit. Kemudian tadi saya bilang, rusaknya satu ginjal apa dua ginjal nih gitu. Kalau satu ginjal, it's okay, satu ginjalnya masih bisa akomodir. Tapi kalau batunya bisa dia di dua-dua tempat itu dan mengganggu sampai pada pasien kami kebetulan pas dari saat itu dia sudah tahap akhir. Jadi dia harus jatuh pada tahap cuci darah gitu. Nah, juga saya mau ngomong sedikit kalau cuci darah itu ada dua gitu ya. Kalau kita mungkin yang pernah biasa tahu cuci darah yang dia harus datang ke rumah sakit, dipasang selang gitu ya, kemudian dilakukan cuci darah. Tapi untuk anak-anak, kita sebenarnya prefer ada namanya peritoneal dialysis gitu, PD. Jadi itu ngomongnya cuci perut gitu kalau cuci kita gampangnya. Iya. Okay. Jadi akan dipasang selang di perut, itu nanti prinsipnya hampir sama dengan cuci darah, tetapi ada cairan yang dimasukkan, disimpan di dalam perutnya selama beberapa jam, nanti dibuang kembali. Dengan PD, pasien kami anak-anak akan lebih bebas beraktivitas, dia tetap bisa sekolah, tetap bisa. Jadi enaknya begitu. Jadi setelah dipasang, orang tuanya harus diajari juga Mbak. Jadi setelah pemasangan itu beberapa
minggu orang tuanya harus diajari bagaimana cara mengganti cairannya segala macam. Nah, nanti pada akhirnya orang tua bisa mandiri di rumah. Jadi pasien memang juga dia bisa melakukan itu. Jadi kalau sekolah pada waktu saat ganti cairan dia pulang. Apa tidak rentan infeksi, dokter? Karena nah, itu yang harus masuk, ada pesan khususnya memang harus menjaga kebersihan sekali. Harus steril ya mungkin. Ya, karena kalau sampai ada infeksi dan ini juga terjadi itu peritonitis, jadi bakterinya masuk ke perutnya gitu, mengakibatkan infeksi. Ya, memang ada solusi tapi tetap mesti waspada. Tetap harus ada, ya, tetap harus. Itu sampai ada. Usia berapa yang bisa dilakukan PD? Bisa sampai dewasa. Bahkan even kalau orang dewasa dia bisa ganti sendiri di rumah. Iya, baik. Rupanya masih ada penelpon, dokter. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa? Iya. Assalamualaikum. Iya, baik. Silakan, Pak, pertanyaannya. Pak Widodo dari Surabaya. Bisa lebih keras, Pak? Ada pertanyaannya, Pak? Widodo dari Surabaya. Oke, baik, Pak. Pak Widodo. Mau tanya untuk pencegahannya atau itu supaya anak tidak... Oh baiklah, pencegahan supaya anak tidak terkena ginjal barangkali ya, karena sesuai tema kita ya. Mungkin begitu ya Pak Widodo ya, bisa kita simpulkan begitu. Oke, baiklah, mohon maaf terputus. Kira-kira ini kayaknya cocok karena kita di sesi yang terakhir ya, jadi kita memberikan pesan-pesan ini ya kepada orang tua dan juga kita semua yang peduli terhadap anak-anak. Silakan dokter. Jadi kesehatan ginjal itu harus dijaga sejak dini ya. Jadi kalau dia sudah sehat ya jangan dirusak gitu. Lakukan tindakan-tindakan yang tidak menambah beban kerja ginjalmu. Jadi how to keep your kidney healthy itu ya tadi minum air putih yang cukup. Ya. Tadi ginjal ini sangat senang air putih gitu Mbak. Terus hindari makanan atau hindari garam berlebihan. Gitu, karena garam yang berlebihan akan meningkatkan tekanan darah dan merusak ginjal. Kemudian hindari makanan yang terlalu manis, minuman bersoda. Ya, kemudian perbanyak makan sayur dan buah segar dan olahraga secukupnya, kemudian hindari merokok, narkotik dan obat terlarang gitu. Ya. Jadi kalau sudah basicnya sudah dia sehat, dijaga agar tidak sakit gitu. Jadi sudah dikasih sama yang di atas untuk fungsi dengan segitu hebatnya, jangan dirusak lah. Ya. Gitu. Kalau anak-anak biasanya kan minum susu, dokter. Nggak apa-apa juga ya sebenarnya. Nggak masalah. Nggak masalah ya. Ya. Tapi pada saat keadaan dia sudah mengalami gangguan ginjal, memang ada susu khusus. Tidak bisa susu biasa. Ya. Memang ada susu khusus yang untuk formulanya dengan gangguan ginjal. Tapi susu itu sebenarnya juga cairan juga kan? Iya. Nggak ada masalah. Jadi kalau pasien-pasien kami yang dengan gangguan ginjal kan, tadi kembali lagi ya Mbak, urusannya dengan perkemihan, dengan kencing gitu. Jadi ada tahap yang dia sudah tidak kencing, gitu. Pasien itu tidak kencing. Jadi cairan yang masuk hanya sekitar ada perhitungan khusus gitu. Jadi tidak sembarang dia minum berapa gelas, enggak. Itu semua kita atur. Gitu. Jadi segitu rumitnya memang ahli ginjal anak. Oke, okay. Mudah-mudahan juga orang tua cukup aware ya untuk setelah mengetahui talk show kita malam hari ini. Dan dokter, mungkin ada kesimpulan apa yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa untuk ayah, bunda, dan keluarga di rumah supaya kita lebih waspada ini ya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, anak-anak sehat, dan kita sendiri sekarang juga lebih peduli begitu ya dengan kesehatan ginjal ya. Baik, gimana dokter? Jadi untuk orang tua di rumah, sekali lagi bahwa walaupun World Kidney Day ini sudah lewat ya, jadi di bulan Maret kemarin gitu, tapi karena timnya tahun ini adalah tentang ginjal anak, jadi intinya adalah supaya publik ini aware gitu ya, bahayanya gangguan ginjal ini yang setiap tahun akan mengaruhi jutaan manusia di dunia ini Mbak. Gitu, makanya kalau untuk mengetahui lebih awal harus dilakukan banyak early detection gitu, jadi screening lebih dini gitu. Screening artinya melakukan tes laboratorium ya? Antara lain itu. Gitu. Seperti yang saya tadi bilang di Jepang. Kebetulan kalau kami bulan lalu kita melakukan screening pemeriksaan urin dan tekanan darah. Ada anak SD gitu. Jadi ada anak SD yang kita lakukan screening untuk melihat. Dari situ memang hasilnya cukup mencengangkan. Ada beberapa yang dengan tadi ditemukan sel darah merah pada kencingnya, ada proteinnya, tekanan darahnya juga ada yang ternyata meningkat. Dan itu anaknya baik-baik saja. Gitu. Screening kan tujuannya bukan mencari ininya, tapi mengetahui lebih awal. Nah, sehingga kalau sudah ketahuan memang ada itu ya harus menjaga
healthy lifestyle pada anak bagaimana supaya healthy lifestyle pada ya. Anak ya. Tapi healthy lifestyle orang tuanya juga pengaruh nih kayaknya. Jelas. Karena anak ini biasanya mencontoh dari apa yang dilakukan oleh ya. Orang tuanya, habit-habit ya. Orang tuanya ikut. Betul sekali. Jadi kalau anaknya disuruh benar orang tuanya kan, belum benar susah. Ya, ada usia tertentu dia kan seperti copycat gitu. Copycat. Jadi melihat dia. Apa yang dia lihat itu monkey see, monkey do, gitu. Apa yang dia lihat apa yang dilakukan. Betul. Jadi kalau memang mau melaksanakan tata cara hidup sehat pada anak dari parents-nya dulu ya, dari orang tuanya. Mudah-mudahan ayah bunda yang di rumah semuanya sudah siap ya menjadi orang tua yang bisa menjadi contoh dan panutan.